Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun wa alam ayyuhal murid anna awwal tariq sabrun wa akhiraha syukrun wa awwalaha anaun wa akhiraha hanaun wa awwalaha ta'abun wa nasabun wa akhiraha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab. Wa dhalika ma'rifatullahi wal wusulu ilayhi wal unus bihi wal wukufu fi karimi khatratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi. Wa man assasa jami'a umurihi ala sabril jamil hasala ala kulli khairin wa wasala ila kulli ma'mulin wa dhafira bi kulli matlub. Wa alam anna nafsa takunu fi awalil amri ammaratan ta'muru bi syarri wa tanha 'anil khairi. Fa in jahadaha al insan wa sabara ala mukhalafati hawaha sarat lawamatan mutalawwinah laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal amarah fahiya marratan hakadha wa marratan hakadha fa in rafaqa biha wa sara biha yaquduha bi azimatir raghbah fima indallahi sarat mutmainnatan ta'muru bil khairi wa tasdalithuhu wa ta'nasu bihi wa tanha ani syarri wa tanfiru anhu wa tafiru minhu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifada wa hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Qala al-musannifu fi kitabihi adab sulukul murid ila an qal wa'lam ayyuhal murid, ayyuhal murid, ketahuilah wahai seorang murid, anna awwala tariq sabrun, sesungguhnya perjalanan pertama itu butuh sabrun, kesabaran. Wa akhiraha, dan akhir daripada perjalanan, syukrun, yaitu bersyukur kepada Allah. Wa awwalaha ana, dan pertama daripada perjalanan itu adalah ana, payah, capek. Wa akhiraha hana, akhir daripada perjalanan adalah hana, ketenangan, kebahagiaan. Wa awwalaha ta'abun wa nasab, pertama perjalanan itu payah, capek. Wa akhiraha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab, akhir daripada perjalanan fathun, terbuka sampai kepada puncaknya. Apa itu puncak? Wa dzalika ma'rifatullah wal wusul ilaih. Puncaknya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Wal wusul ilaih, dan sampai kepadanya. Wal unsu bihi, merasa tenang dengannya. Wal wuguf fi karimi hadratihi, menetap di dalam kemuliaan hadrahnya, ma'a malaikatihi, bersama malaikat-malaikatnya, baina yadayhi, di hadapannya. Wa man assasa jami'a umuri ala sabil jamil, siapa yang mentaksis, mempondasikan di setiap perkaranya
ala sabril jamil, atas kesabaran yang bagus, yang indah, hasala ala kulli khair, maka ia mendapat setiap kebaikan. Wa wasala, dan dia sampai ila kulli ma'mul, ke setiap ma'mul yang diinginkan, yang diharapkan. Wa dhafira bi kulli matlub, dan mendapatkan setiap yang dicari. Awwala tariq, pertama di dalam setiap perbuatan yang harus kita miliki adalah sabar. Ketika tidak memiliki sabar, maka kita akan berhenti dari berjalan, berhenti dari berbuat. Kalau berhenti, dia nggak akan mungkin sampai dan tidak akan mungkin mendapatkan apa yang diinginkan dan dicari, karena nggak sabar. Ana kasih contoh, pertama usaha bekerja. Orang yang pertama kali bekerja, buka usaha, kalau tidak sabar, maka nggak akan berlanjut usahanya, akan berhenti. Kalau berhenti, kalau dia berhenti, dia rugi. Kenapa? Karena telah menghabiskan sedikit daripada hartanya untuk modal dan menggunakan waktunya untuk belanja barang dagangan. Rugi dia. Akhirnya apa? Enggak dapat untung, barangnya tidak dijual, toko tutup. Karena tidak sabar. Satu hari buka enggak ada yang masuk. Dua hari buka enggak ada yang masuk. Enggak kuat dia, tutup. Rugi dia. Lah kalau dia kepingin untung, buka terus. Mungkin orang belum tahu, mungkin orang belum melihat, mungkin orang belum ngerti. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu. Nanti mungkin ada yang masuk satu kali, dua kali orang dalam satu minggu. Sabar aja. Kalau sudah lama kelamaan, akan apa? Jalan. Mulai meningkat pembeli. Kenapa? Sabar. Orang untuk menjadi kaya itu enggak langsung. Butuh sabar. Butuh sabar. Itu dalam duniawi. Dalam ukhrawi seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu butuh sabar. Jauh dari keluarga, menghafal, memahami, butuh sabar. Kalau sabar, dia pasti akan mendapatkan. Enggak sabar, berhenti. Enggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa, butuh sabar. Nah ya, sabar ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan di awal perjalanan untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Tanpa
diiringi dengan sabar susah, berat. Ente perhatikan pondok atau majelis yang besar sekarang itu diawali dari yang kecil, tekun, ditekuni, ditelateni menjadi besar. Terkadang besarnya itu di akhir usia pendiri, bahkan mungkin setelah meninggalnya. Loh, kan atasnya kesabaran si pendiri. Kalau tidak ada kesabaran dari pendiri, nggak mungkin jalan, nggak mungkin besar. Tapi sabarnya pendiri di dalam menjalankan pengajaran atau pengajian, akhirnya di kemudian hari berbuah manis, berbuah indah dengan besar. Hampir semuanya itu, hampir semuanya seperti itu. Awalnya dari rumah, setaufik itu dari rumah, lalu mulai nyewa tempat sampai membeli tempat, lalu membeli tanah, jadi besar. Tapi awalnya dari rumah, cuma 1-2 orang, nambah dari 1-2 menjadi 3 dan 4, bertambah dari dalam kota ke dari kemudian dari luar kota, dari satu provinsi akhirnya ke provinsi yang lain, bahkan sampai keluar pulau. Loh, itu bertahap, bukan langsung datang, enggak, bertahap pelan-pelan itu. Sabar ngajar 1-2 orang, 3 atau 4 orang, ditelateni, ditekuni, berhasil. Bukan berhasil punya pondok besar banyak, tapi mempunyai murid-murid yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Kalau pondoknya kecil nggak masalah, muridnya nggak banyak nggak masalah. Tapi ketika yang belajar itu berhasil, bisa mengajar, bisa berdakwah, bisa mendirikan madrasah, itu jauh lebih manfaat daripada pondok besar tapi yang ada tidak bisa memberikan manfaat kepada sekitar. Tapi lihat, pondoknya besar, muridnya bermanfaat bagi sekitarnya. Seperti itu. Dengan kesabaran. Enggak, tanpa sabar enggak bisa. Kita menuntut ilmu juga gitu, sabar. Ngafalkan, sabar memahami, sabar membuka dari kitab ke kitab. Dari pelajaran ke pelajaran, sabar. Itu teman-teman, sabar. Ini akhirnya nanti menjadi sukses. Menjadi berhasil. Lah kalau sudah berhasil, apa yang dia lakukan? Syukrun, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas kesabaran yang diberikan Allah sehingga aku menjadi orang yang sukses dalam ilmu, menjadi orang yang sukses dalam beribadah, menjadi sukses dalam melakukan kebaikan. Syukur dia, alhamdulillah. Sabar akhirnya syukur. Paham ini? Tidak sabar, susah untuk bersyukur. Tapi kalau dia sabar, nantinya akan bersyukur. Seperti orang sakit. Orang sakit itu sabar disuntik sama dokter, sabar disuruh minum obat, dituruti dia, disuntik, dituruti, di tangan atau di pantat, suruh minum obat, diminum pada jamnya, pada waktunya, sabar. Setelahnya bersyukur dia, berterima kasih kepada dokter, alhamdulillah dokter, saya sudah enakan, saya sudah sehat, sudah mendingan. Nah, bersyukur dia, sabar. Tidak sabar coba, dikasih obat tidak diminum, disuntik tidak mau,
sehat lama. Yang ada apa? Murka dia, marah dia. Marah. Nah, sakit enggak sehat-sehat, enggak sembuh-sembuh dan yang lain sebagainya. Pertama perlu capek. Perlu capek pertama itu. Orang bangun rumah capek, dia harus bikin pondasi, gali, kemudian dia harus ngecor ini dan itu, capek. Tapi ketika jadi rumahnya sudah terbangun, tenang. Tadinya kepanasan, sekarang tenang, tidak kepanasan. Tadinya kehujanan, sekarang tenang, tidak kehujanan. Tapi awalnya apa? Capek. Mungkin dia kehujanan karena belum punya rumah, atau punya rumah tapi rumahnya banyak bocornya. Sabar dia, capek dia. Betulkan, rusak lagi, betulkan, rusak lagi. Dia nabung dan lain sebagainya sampai terbangun. Sampai terbangun. Hana. Senang dia. Tenang dia. Waktu hujan nyantai. Waktu malam dia tenang tanpa ada gangguan ini dan itu. Pertama juga capek gitu. Payah. Kenapa? Belum terbuka. Belum terlihat. Tapi setelah dilakoni, ditelateni, dikerjakan, mulai nampak, mulai kelihatan. Seperti orang usaha persis sudah. Orang usaha itu mungkin awalnya ada malesnya, ada bosannya. Kenapa? Belum terlihat. Tapi kalau sudah mulai terlihat hasil daripada usahanya, daripada pekerjaannya, dia akan tambah semangat. Menuntut ilmu, kalau dia belum terlihat hasil dari menuntut ilmu, dari belajar, atau belum terlihat bagi dia gambaran, kalau dia mengerti, kalau dia paham, dia malas. Dia bosan, dia jenuh, kurang semangat. Tapi kalau gambaran setelah menuntut ilmu terlihat olehnya, maka dia akan apa? Semangat. Semangat dia. Orang balapan itu capek sepeda, capek. Tapi kalau sudah terlihat gambaran finish dan juara, hilang rasa capek. Dia akan berusaha sekuat tenaganya untuk cepat sampai garis finish. Sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah kepada Allah juga gitu. Kalau dia melihat gambaran hasil kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, enggak akan kenal lelah dan tidak akan pernah bosan dan tidak akan menjauh, menghindar, mengurangi ketaatan dan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para aulia enggak ada yang punya rasa malas seperti kita. Kita semangatnya ini sewaktu-waktu, malesnya setiap hari. Zikir males, baca Al-Qur'an males, baca wirid males, melakukan sholat males, menuntut ilmu males, melakukan kebaikan ini kebaikan itu berat. Kenapa? Enggak terlihat oleh kita. Tidak terlihat.
Yang terlihat apa? Makanan, minuman, mainan, terlihat. Wah, semangat. Futsal. Wah. Ayo sini, ayo sini. Berangkat. Pulang. Semangat. Berangkat, pulang, semangat. Habis lari, keringetan, kan kesel. Pulangnya semangat. Kenapa? Nah. Tapi coba, nuntut ilmu. Mana? Balikin lah. Wah, yang balik pondok, iya. Perjalanan di bis ngelamun tok. Mikir ini, mikir itu dan yang lain semuanya. Kenapa? Tidak terlihat. Kalau sudah terlihat, belum balik sudah kepingin balik. Kenapa? Terlihat dan diketahui olehnya. Karena itu para aulia enggak ada yang malas. Supaya apapun badan dia, secapek apapun dia, sesibuk apapun dia, tidak akan meninggalkan dan mengurangi kegiatan yang sudah dia tentukan, yang sudah dia tertibkan untuknya, enggak akan mungkin dikurangi. Bahkan ketika sakit pun, ya, ketika sakit pun mereka tidak menguranginya. Kenapa? Tahu. Makanya awalnya payah capek, tapi akhirnya fathun wa kasfun wa wusulun ila nihayatil ahram. Hanya apa? Terbuka, dia melihat, mengetahui, dan sampai kepada puncaknya harapan dan keinginan. Lah apa itu? Puncaknya keinginan, harapan bagi setiap orang dalam menjalankan ketaatan dan ibadah, ma'rifatullah wal usul ilai, mengenal Allah, sampai kepadanya, wal unsu bihi, merasa tenang dengannya. Kalau kita sekarang belum mengenal Allah, karena belum mengenal Allah, kita belum semangat, belum senang dengan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu kebaikan. Kenapa? Belum mengenal Allah. Sehingga kita belum senang dengan sepenuh hati kepada kebaikan. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, sangat mencintai kebaikan. Paham ini ya? Maya tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita kenal Allah, kita akan menyayangi kebaikan, akan mencintai kebaikan. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah mencintai kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, innallaha jamilun la yuhibbu illal jamal. Allah mencintai yang baik, Allah mencintai yang indah. Maka Allah tidak mau menerima kecuali yang baik dan tidak mau mencintai kecuali yang indah. Nah, kalau kita mengenal Allah, kita akan mencintai kebaikan dan mencintai keindahan. Nah, kalau mengenal. Lah kita belum mengenal. Kalau sudah mengenal, itu yang didapatkan bagi orang apa? Yang mengawali perjalanan dengan kesabaran, dengan kepayahan, yang akhirnya mereka mendapatkan, yang akhirnya mereka bersyukur, merasa tenang dan terbuka dan sampai ke puncak harapan dan keinginan, yaitu ma'rifatullah wal wusul ilaih, sampai kepada Allah. Kalau sudah mengenal Allah pasti bisa sampai. Kalau sudah sampai kepada Allah, pasti yang membuat dia tenang adalah Allah, tidak yang lain. Makanya para aulia itu dengan berzikir tenang, sesuai firmannya Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesuai dengan firman itu, mereka dengan zikir tenang, lupa kesedihan dunianya, kehilangan dunianya, ini hilang, susahnya hilang, terobati sudah dengan zikir. La ilaha illallah, hilang sudah kesusahannya. Kalau kita, la ilaha illallah, tambah sumpek.
Subhanallah, tambah galau, tambah sedih. Kalau mereka enggak, mengucapkan sekali aja Allah, hilang, hilang, tenang. Dan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi zikir, membaca wirid, enggak tenang. Kudu nang mari. Makanya mocone ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal, bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'ati waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatu rafi. Nang mari, enggak tenang. Tapi kalau orang tenang dengan zikir, dengan Allah, dia akan membaca bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah. Loh, bacanya itu makhraj hurufnya sesuai, panjang pendeknya itu terpenuhi, kemudian jelas. Jelas. Kenapa? Merasa tenang dia dengan zikir, dengan wirid. Kemudian wal wuquf fi kalimi hadrati ma'a malaikati baina yadayhi. Nah, itu semuanya bisa didapatkan dengan apa? Wa man assasa jami'a umuri ala sabril jamil. Siapa orang yang mentaksis, mendirikan, memondasikan seluruh perbuatannya, seluruh perkaranya atas kesabaran yang bagus, hasal ala kulli khair, dia akan mendapatkan segala sesuatu kebaikan, akan mendapatkan segala kebaikan dan sampai kepada setiap yang diinginkan, mendapatkan apa yang dicari. Tapi harus itu menanamkan di dalam setiap perkara yang dilakukan atas kesabaran. Apapun yang kita lakukan isi dengan sabar. Sholat isi dengan sabar, zikir isi dengan sabar, menuntut ilmu isi dengan sabar, dan kebaikan-kebaikan yang lain isi dengan sabar. Lah kalau kita sudah tanami setiap perkara perbuatan yang ada yang kita lakukan dengan kesabaran, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan akan sampai setiap dari setiap yang kita impikan, yang kita inginkan, dan kita meraih apa yang kita cari. Meraih apa yang kita cari, tapi harus itu tadi, sabar. Lah sabar ini tidak mudah. Sabar tidak ringan, tapi berat dan sulit. Tapi untuk supaya mudah sabar itu, harus kita tanamkan di dalam pikiran kita hasil dari kesabaran. Hasil dari kesabaran itu yang harus ada di pikiran kita, supaya sabar itu menjadi ringan dan mudah. Apa hasilnya? Hasilnya adalah lebih baik, lebih bagus, lebih indah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi lakin awakibu ahla minal asali. Sabar itu seperti jamu yang sangat pahit. Kalau kita beli jamu, jamu itu belum pahit yang ada. Ini lebih pahit dari yang ada ini. Namanya sibir, sangat pahit. Orang untuk merasakan itu maju mundur. Tapi dia sabar untuk meminumnya atau memakannya. Karena apa? Melihat akibatnya, setelahnya. Apa? Ahla minal asali, yang lebih manis daripada madu. Sabar dia buka, sabar dia menjalankan, sabar dia melakukan,
Sekarang belum tahu, sekarang belum mengerti, sekarang belum faham, sekarang belum sampai, sekarang belum terbuka. Tapi karena dia sabar, tekun di dalam menjalankan istiqomah, oh, setelah itu akan indah, akan merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia. Kesabarannya terbayar sudah, terbayar, bahkan lebih besar kebahagiaannya daripada kesabarannya. Sebelumnya dia merasa sabarnya ini yang lebih besar. Kalau ibarat duit itu lebih mahal daripada yang didapatkan, enggak. Tapi kalau dia sudah mendapatkan, dia akan mengetahui ternyata yang didapatkan itu jauh lebih mahal daripada kesabarannya. Paham ya? Kalau belum menjalankan, mungkin dia merasa sabar itu yang mahal, tidak sebanding dengan yang didapatkan. Tapi kalau sudah mendapatkan, dia akan membalik. Ternyata sabar itu masih murah, yang didapatkan itu jauh lebih mahal. Karena itu butuh sabar. Paham ini? Ya, butuh sabar. Karena itu isi kesabaran dari setiap kebaikan yang kita lakukan, sabar dan tekuni. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan memiliki apa yang kita cari, dan kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang sabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan kesabaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyul ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala al-ardha asrafna fa tub alayna tawba tawsilu kulla hawba wasdul lana al-awrati wa amini ar-rawati wa ubir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.